Halo, halo sahabat Myung Story. Selamat datang kembali ya. Semoga sahabat semua sehat selalu dan selalu bahagia. Oh ya sahabat, siang ini kita akan perkenalkan ya. Ini kucing kita yang bernama Pio dan Piu. Tuh yang sedang makan. Yang berkalung emas bernama Pio dan yang sedang ngantuk-ngantuk manja itu bernama Pio. Mereka berdua itu kembar ya sahabat, dan yang sebagai kakaknya itu si Pio yang sedang duduk santai atau duduk manja. Dan adiknya itu si Pio yang berkalung emas. Oh ya sahabat, mereka berdua ini sangat kompak loh dalam segala hal, terutama dalam menjaga kami saat malam hari. Mereka selalu berpatroli di sekitar rumah sekitar kandang. Dan mereka selalu waspada ketika ada tikus atau ular yang hendak mendekat ke rumah kita. Dan dengan sigap mereka selalu membunuh tikus atau ular tersebut. Bahkan mereka berdua sanggup loh berkelahi dengan ular. Walaupun mereka itu tidak memiliki senjata, tapi ternyata dia bisa membunuh ular tersebut. Wow, sangat keren. Itu dia cerita singkat tentang si kembar Pio dan Piu. Terima kasih sudah menonton ya sahabat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.